Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni, FJ nak tunjuk dekat korang satu video yang orang tag FJ di dalam Facebook di mana nak tanya pandangan FJ berkaitan dengan satu penampakan inilah. Apabila FJ buka link tersebut, dia keluar kepada page TV Community Johor dan mesti korang nak tahu apakah video tersebut. Jom kita sama-sama saksikan, okey? Okay, 1, 2, 3. Okay, dia kata lokasi dia ialah lokasi di Johor, Shell Baru area Tangkak sebelum Paguh menghala ke JB. Okay, ada satu penampakan warna putih di sebelah kanan kalau korang perasan lah. Okay, kita ulang semula video ini. Okey, kita tengok sekali lagi. Betul-betul korang tengok di sebahagian sebelah kanan. Okey, nampak seperti ada penampakan yang berwarna putih lah di sebelah kanan jalan tadi, tapi dalam keadaan yang laju. Okey, lepas tu dia tanya kepada kawan dia, nampak ataupun tidak. Okey, dia sebut astaghfirullahalazim. Kata dia tanya kepada kawan dia, nampak ataupun tidak tentang penampakan tersebut. Okay, so sampai di situ lah video dia tak panjang. Jadi korang nampak tak video tersebut? Okay, kalau korang nampak di sebelah kanan tadi ada satu penampakan yang berwarna putih lah. Okay, tak pasti apakah benda itu. Kemudian FJ pun bila nampak video ni, FJ baca lah di ruangan komen. Kod-kod lah di bahagian komen itu, FJ dapat info yang penting yang bagi tahu tentang keadaan jalan tersebut dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi kita tengok terlebih dahulu akan komen-komen yang orang lontarkan dalam video tersebut. Tapi FJ pilih komen-komen yang FJ rasa ni lah yang memberi maklumat saja. Ada banyak komen yang lain FJ tak screenshot lah. Okey, komen yang pertama daripada Ain Sin. Dia kata, kat sini memang ada benda. Aku dulu kerja dekat situ, pernah ada orang kena kacau. Setakat nampak lembaga tu ada je, tapi aku tak pernah kena lah, member kena. Okay, ha, ni Ain Sin ni dia buat pengakuan, dia kerja dekat mungkin R&R tu. Lepas tu adalah gangguan yang pernah berlaku dan sebagainya, ha, tapi setakat nampak lembaga je lah. Kemudian yang kena tu member dia. Okay, okay, kemudian kita tengok komen yang kedua daripada MJ Intan. Okay, kita orang pernah alami satu kejadian. Masa tu dari Kedah nak balik JB. Sampai kat area Paguh kot, kereta kami problem. Gearbox rosak. Anak masa tu kecil lagi, duduk seorang kat belakang. Kami susah hati, takut jadi apa-apa semasa dalam perjalanan. Tapi kan ada satu bauan wangi macam bau sirih teman kami sepanjang perjalanan kami dari Paguh ke arah Tol Skudai. Sampai je Tol Skudai, bau itu hilang. Dalam hati, janganlah jadi apa-apa. Alhamdulillah selamat semua, nasib baiklah tak tunjuk muka apa ke kan. Kalau tidak, tengah taip ni pun rasa meremang. Okay, ni adalah satu claim juga, tapi mungkin bukan di jalan yang tunjuk tadi dalam video tersebut. Okay, baik. Komen yang ketiga iaitu daripada Safiqur Hernandez 2. Aku kerja dekat area Paguh, rumah dekat Bukit Gambir. So perjalanan pergi balik kerja setiap hari, alternatif lalu jalan kampung ikut pancur. Memang tak pernah and mustahil nak ikut highway kerana terlalu jauh. Nak cerita satu pengalaman pelik, pernah aku balik kerja lepas pukul 8 malam. Dalam on the way balik tu, tak sedar aku ada atas highway plus and jalan depan sikit jumpa exit tol Tangkak. Panik terus macam mana boleh sampai situ, menggigil kepala lutut. Masa sedar time tu, berhenti dekat tepi tol, lepak sejam, tenangkan diri, baca apa yang patut. Call bini, cakap tersesat. Dia pun tak percaya sebab mustahil sesat balik kerja padahal kerja dah bertahun. And jalan pun satu arah je, tak ada simpang. Allahuakbar, pengajarannya berdoa lah minta perlindungan dari Allah sebelum naik kenderaan, walaupun destinasi tempat kita tuju tu dah selalu pergi. Ini adalah komen yang ketiga lah. Dia kata dia rumah dekat Bukit Gambir, kerja kat area Paguh, entah macam mana selalu dia ikut jalan yang selalu dia lalu.
Tiba-tiba dia sampai dekat highway. Okey, pada waktu pukul balik kerja lepas pukul 8 malam. Tadi dia sampai dekat mana tadi? Tol is it tol Tangkak. Dia pun pelik macam mana dia boleh sampai situ, macam mana dia boleh tersesat. Jadi kejadian ni pun MG pun agak pelik kan. Takkan dia macam tak sedar ke ataupun dia jalan-jalan-jalan tiba-tiba tembus dekat highway kan. Itu perkara yang agak pelik. Okey, nanti kita komen kemudian. Okey, seterusnya ini adalah komen yang keempat daripada Halim Kamaruzaman. Dia kata dekat dalam komen dia, makin di zoom makin nampak seakan-akan wajah yang gelap. Allahu Akbar. Jadi dia zoom makan gambar tersebut. Jom kita tengok hasil zoom tersebut. Okey. So dia dah zoomkan gambar tu, kita nampak kurang jelas lah. Tapi nampak dalam gambar tu seperti shadow lah yang berwarna putih. Lepas tu muka tak ada macam tu. Okey. So no problem. Okey, komen yang seterusnya daripada Joe Senpai. Okey, dia kata biasanya kalau kat sesen minyak ni, geng towing atau lori menyeberang highway, sama ada beli minyak atau barang. Tapi yang ni wallahu alam. Okey, dia kata pengalaman dia selalu yang geng-geng towing ataupun orang yang naik lori ni lah akan berhenti tepi jalan, dia akan seberang R&R tu untuk beli barang. Tapi dia kata untuk video ni dia tak tahu, wallahualam. Okay, komennya bagus. Dan seterusnya, yang terakhir daripada Rozairi Jeffery, kan seberang tu kereta rosak ataupun minyak habis, dia nak ke Shell tu lah, tu pun tak faham ke. Okay, ni pendapat dia lah. Dia kata mungkin dekat bahagian sebelah tu dia punya kereta rosak ke, ataupun dia nak beli minyak ke, benda macam tu kan. Lepas tu dia lintaslah jalan tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali ialah saya Icam. Okey, Highway Plus Petronas R&R Seremban Hala Selatan. Sehari sebelum ada aksiden mangsa putus kepala, esoknya saya lalu jam 2 pagi sekali imbas nampak susuk badan tanpa berkepala. Yang ni kat tempat lain lah. Yang ini dekat Petronas R&R Seremban Hala Selatan. Okey, habis dah berkaitan dengan komen-komen yang FJ baca tadi. Jadi pandangan korang berkaitan dengan video ini, apa yang korang rasa? Adakah ianya adalah satu gangguan ataupun penampakan entiti berdasarkan video yang ditunjukkan tadi? So macam mana? Adakah korang setuju itu adalah penampakan? Jadi FJ kalau boleh tidak mahu ulas panjang berkaitan dengan video ini. Cumanya pada pandangan AJ lah, AJ rasa itu adalah orang yang cuba untuk melintas untuk menuju ke stesen minyak yang di seberang dia. AJ dah tengok dalam Google Maps dekat mana kejadian ni. Ini adalah dekat kawasan perhentian Tangkak kalau tak silap. Dekat situ memang ada Shell tapi menghala ke selatan. Jadi orang ni macam orang tadi komen lah, dia kata sama ada orang ni nak beli minyak ke ataupun kereta dia rosak ke, dia nak menyeberangi jalan. Kalau tanya pandangan AJ, yang AJ selalu guna Highway Plus ni, sebenarnya memang banyak kali AJ tengok orang melintas jalan. Tak kira lah pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Tapi kebiasaan yang AJ akan jumpa adalah pada waktu siang. Pada waktu malam, jarang-jarang jumpa. Tapi AJ pernah jumpa orang melintas jalan. Bagi orang yang tak kerap guna Lebuh Raya Plus ni, mungkin diorang akan pelik lah. Takkanlah highway tersebut ada orang lintas kan. Tapi bagi orang yang mungkin kerap kali gunakan Lebuh Raya Plus dan sebagainya, perkara itu adalah perkara biasa. Tambah pula kalau orang melintas itu di kawasan R&R, yang ini MJ selalu nampak. Okay, sama ada orang tu nak hantar barang ke, ada macam-macam. Ada orang nak hantar barang, ada orang mungkin dia sakit perut ke kan, nak terus tu lagi jauh lagi. Jadi kat situ dia nampak apa tu, ada Shell seberang jalan. Jadi mungkin dia nak pergi melepaskan hajat ke, banyak kemungkinan. So kejadian ni berlaku dekat betul-betul dekat Shell tadi. Jadi maksudnya mungkin yang bayangan itu adalah orang yang cuba untuk melintas untuk pergi ke R&R Shell tadi. Itu pada pandangan AJ lah. Sebab benda ni bagi AJ perkara biasa. Melainkan kalau dia nampak kejadian ini di tempat yang mungkin gelap, yang pelik kan, maksudnya tak ada apa-apa di sekelilingnya, tiba-tiba ada orang nak melintas. Tapi itu pun kita kena pastikan bahawa itu adalah orang lah. Sebab kebiasaannya yang AJ jumpa lah kat jalan-jalan seram dan sebagainya, AJ tak jumpa hantu, tapi AJ jumpa orang. Kadang-kadang orang memancing, kadang-kadang ada yang mungkin AJ rasa orang pemburu, kadang-kadang ada yang jumpa di jalan seorang-seorang, mungkin orang kurang sioman ke apa, tengah malam ni pukul 2 pagi macam tu kan. Itu adalah satu perkara biasa lah, kita kena pastikan
make sure itu adalah orang atau tidak. Kalau orang tanya AJ, kalau AJ kata itu adalah orang, kenapa gambar itu macam shadow kan, macam bayangan dan sebagainya. Benda itu adalah perkara biasa. AJ pernah terangkan sebelum ni, kalau kita bergerak dalam kelajuan yang laju, dia tadi berada di lorong kanan, lepas tu kamera kita pula bukanlah kamera yang betul-betul canggih dan sebagainya, maka bayangan itu nampak seperti shadow. Ini adalah perkara biasa kan, macam korang tengok tangan AJ ni lah. So tak nampak pun dia bentuk sharp tangan AJ, tapi bila AJ terlalu laju, dia akan nampak macam bayangan macam tu lah. Itu perkara biasa. So pandangan AJ, video ini adalah video biasa, bukan video hantu orang melintas. Okay, cumanya bagi orang yang kurang biasa, itu menyebabkan mereka terkejut lah. Okay, so ada juga pandangan mungkin, oh AJ tak percaya ke dekat kawasan Paguh tu ada gangguan dan sebagainya. AJ banyak kali lalu jalan tersebut sebab AJ punya kampung dekat Johor Bahru. Jadi selalunya apabila AJ balik ke kampung, AJ akan balik pada waktu malam sebab AJ tak nak anak AJ dia waktu siang kan kita nak jalan jauh lebih kurang 8 jam macam tu. So AJ akan gerak pada waktu malam. Jadi selalunya akan sampai dekat kawasan Paguh, kawasan belah-belah Tangkak ni, akan sampai dalam pukul 3-4 pagi. Dan pada waktu itu kebiasaannya isteri dengan anak AJ dia akan tidur kat bahagian belakang lah. So AJ akan selalunya drive seorang-seorang je kat jalan ni untuk menuju ke JB, dan AJ akan sampai ke JB pada waktu subuh. Jadi kalau tanyalah pengalaman AJ sepanjang melalui jalan ni, bagi AJ tak ada lagi lah. AJ rasa macam ada gangguan ke, ada rasa pelik ke, ada rasa something ke, ada rasa meremang ke, anak AJ menangis ke, tak pernah lagi. Sedangkan AJ dah lalu banyak kali lah jalan daripada orang kata sepanjang negeri Johor tu, Lebuh Raya Plus untuk menuju ke JB tu, waktu tengah malam AJ dah lalu banyak kali. So tak ada lagi lah orang kata gangguan ke, rasa seram ke, rasa pelik, tak ada lagi. So pada pandangan AJ, ini adalah pengalaman AJ. AJ tak pernah berjumpa lagi dengan keadaan situasi itu. Tapi AJ tak adalah kata yang orang kena gangguan dekat mungkin kawasan Paguh dan sebagainya itu adalah tak betul. Sebab macam AJ cakap lah, gangguan ni dia tak kira orang. Mana yang dia nak ganggu, dia rasa nak ganggu, dia akan ganggu lah. Okay, so AJ harap jelas berkaitan dengan video ni. Jadi apa pendapat korang tentang video ni? Adakah korang rasa video ni adalah video yang real? Korang komen kat bawah. Ataupun korang ada pengalaman yang menarik dekat jalan ini, iaitu jalan Lebuh Raya yang dekat mungkin Tangkak menuju ke Paguh, kemudian yang seterusnya sampai ke Sekudai, kot-kot lah, ada pengalaman seram dekat jalan tersebut, korang boleh kongsikan dekat ruangan komen. Manalah nak tahu kalau AJ balik lagi, sebab AJ jarang balik ke JB. Kalau AJ balik, AJ boleh lalu pada waktu tengah malam ke kan, AJ akan tunjuk kat korang ke kalau ada kesempatan jalan tersebut ni macam mana. So sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye. Thank you.